ya. Karena di sekeliling sudah dapat sertifikasi Pak. Saya sudah pernah meneliti walaupun tidak konstruktif dan sistematis. Ternyata sertifikasi itu punya efek terhadap guru-guru. Mereka yang sudah sertifikasi dengan mereka yang tidak dapat sertifikasi itu juga dapat. Kenapa? Betul, apalagi yang sudah senior berkali-kali belum dapat diusulkan pula dari kepala madrasahnya, boleh keluarkan itu kepekaan anggap, dan ini sangat mendukung prestasi siswa. Aspek yang kedua ini coba sensitifnya guru itu kepada persoalan apa saja, ibu? Kira-kira guru mungkin tidak sensitif penting pada soal apa saja? Kalau guru sama anak punya sensitivitas seperti itu, kepekaan seperti itu, saya yakin siswanya pasti senang. Ada yang sedih gitu, seperti ditanya atau gimana. Di tengah-tengah di sela-sela pembelajaran bahasa anak, sebetulnya bukan tugas ibu ya sebetulnya, tapi itu tidak boleh hilang pada karakter seorang guru. Sini juga akan menimbulkan kegagalan guru ketika hilang pada aspek sensitivitasnya. Agar karena dia guru bahasa Arab, bahwa itu bukan tugas saya. Sebetulnya itu tugas siapa? Guru BK, guru kelas ya. Nah, guru bahasa Arab penting gak penting itu sebetulnya. Ibu guru apa? IPS, gak penting amat itu. Ya, gak penting amat. Tapi, maksudnya bukan tugas ibu ya. Untuk sensitif seperti itu. Tapi guru IPS yang mempunyai sensitivitas, kepekaan, kepedulian, tanggapan terhadap siswa, biasanya guru itu diminati. Diminati, betul nggak? Ya. Saya punya cerita. Anak saya kan kelas 1 waktu itu, saya dapat 4. Bayangkan bu, tapi ini agak jorok sedikit. Boleh? Jorok sedikit. Anak kelas 1 biasanya kan dia kalau dengan mamanya atau dengan orang di rumah, dia pasti gak suka, bu, enak, kan begitu. Nah ini anak kelas 1 yang biasa berinteraksi di rumah dengan mamanya, ibunya, coba di sekolah mau BO. Coba bagaimana tersiksanya siswa ini? Pernah gak terpikir oleh kita? Bagaimana tersiksanya siswa kelas 1 yang mau BO, yang selama ini selalu berinteraksi dengan mamanya? Mama BO atau papa BO, papanya aja jarang-jarang dibilangin begitu. Betul gak? Ada gak anak yang ngomong sama papanya, papa BO, wah jarang-jarang. Saya sudah 15 tahun keluarga, jadi 15 tahun, lupa ya, 15 tahun keluarga, belum pernah sekalipun anak saya itu mengeluh soal BO saya. Lalu mamanya mau di mana juga dia bilang, "Oh, kebo." Wah, itu kata saya dia. Tiba-tiba mau BO. Betapa tersiksanya anak itu. Kalau guru enggak sensitif, tidak punya kepekaan, itu anak dibiarin. Akibatnya muncul reaksi dari teman-temannya. Bu guru, busuk. Kan begitu. Busuk, bau apa itu? Akhirnya bau ribu. Akhirnya bau tanda. Bau respon. Itu kalau kita buka. Oh ternyata anak setan ya. Akhirnya anak saya ini. Kamu berat anaknya. Gurunya juga gak sensitif. Kamu berat sama rumah pembunuhan. Tidak pasti karena saya punya kebiasaan dialog di rumah. Kalau ada dialog, ngomong-ngomong, ini ada anak
tuh guru tadi marah-marah nih, kenapa? Saya ketemu yang ngomong,